Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada di lembur, baraya-baraya. Kita jumpa lagi bersama saya Rizky Pajasin, Rail Pancanjur ya. Pada saat ini saya sedang berada di stasiun Parung Kuda. Dan memang saat ini saya alhamdulillah ada kesempatan untuk naik KA Pangrango ya, 218 kalau enggak salah ya. Ya, 218 apa 218 ya pagi ini. Ya siang hari nanti tepat pukul 12 lebih 19 di sini berangkat dari Parung Kuda menuju Bogor Paledang. Sengaja sih tidak ada tujuan apa-apa, hanya untuk sekedar refreshing aja, main-main ya, ngabuburit ya, karena di bulan suci Ramadan. Nah, saya tidak sendiri, ditemani dengan anak saya juga ya, Hisam Yasin. Nah, ini dia Hisam. Tuh ada Hisam. Hisam Yasin. Dia tadi pagi rewel nangis, jadi tidak diajak main sama temennya. Kayaknya sama saya diajak main jalan jauh lah ke Bogor. Ya, kebetulan saat ini santri-santri sudah pada liburan pulang, jadi saya tidak ada ngajar ya. Kalau dulu sebenarnya bisa aja kemarin tanggal 10 waktu awal pembukaan Pangrango saya naik ya. Cuman ya melihat situasi dan kondisi waktu itu ya. Oke. Okay. Kalau saat ini saya ingin refreshing aja dulu otak ya sama anak saya. Cepot dibawa enggak? Dibawa, nanti ada edisi khusus berbicara Pangrango. Saya naik K3 New Image ya. Saya pengen nyoba. Itu sekelas dengan premium. Oke, okay, selamat menyaksikan. Hei, dadah. Oke, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Cepot ya dan Kang Yasin. Saat ini Cepot mau diajak oleh Kang Yasin bersama anak keduanya Hisam Yasin ya, naik ke Pangrango K3 New Image ya. Pengen nyoba sih K3 New Image itu seperti apa, pemirsa, wah ya. Jadi Cepot itu sengaja, memang bukan berarti tidak mau ya, waktu pertama kali dibuka ke Pangrango lewat, tapi karena ada kesibukan si Kang Yasinnya, jadi Cepot mah ikut aja lah, gratis lah Cepot mah, nggak bayar, tidak ada boarding pass-nya ya. Pemirsa, wawah jangan ikutin Cepot ya, Cepot masuk gratis ya. Oke, okay. Pokoknya tidak panjang lebar lah Cepot mah ngomongnya, karena kita sebentar lagi mau lebaran, jadi banyak yang mau mudik ya. Kepada para pemudik, harus hati-hati di jalan karena keluarga menanti ya. Oke, okay? Itu aja. Selamat menyaksikan ya, tuh si Hisam ada tuh anak Kang Yasin yang kedua ya. Oke, okay? Itu udah Cepot mah mau istirahat dulu ah. Lagi puasa nih pemirsa ya. Aduh. Okay. Penumpang dari Parung Kuda lumayan banyak karena weekend. Ya mau pada pulang mudik mungkin salah satunya. Sam, gimana Sam naiknya? Gimana? Bagus ya, mantap. Mantul gak? Mantul. Mantul ya. K3 New Image. Pernah. Oh ya, kan dulu pernah sama naik itu premium. Pangrango. Hah? Pangrango aja? Siliwangi mah gak gini, Pangrango ya. Siliwangi Pangrango aja. Mantap gak Sam? Mantap gak? Mantap, gimana mantapnya? Mantap. Mantap sekali ya. Ini mau masuk. Iya, mau masuk mana ini? Mau masuk. Sikat lawak. Ini sikat lawak. Thank you.
Mas lewat. Ada Aki-Aki yang sedang mendokumentasikan, Pak Aki. Paledang saat ini KA Pangrangonya sedang dilansir dan MTT ada di Bogor Paledang, pamirsa. Jadi belum bertugas lagi di sekitar ini. Oke, pamirsa, saat ini Cepot sedang berada di K3 ataupun kereta api Pangrango K3 ya, ke ekonomi, kelas ekonomi New Image. Jadi seperti halnya premium ya, kelas premium. Memang kalau nanti di ini ada perawatan, kemungkinan ya stoknya pakai premium Bogor Sukabumi. Wah mantap ya, sama ya, bagus pokoknya ya. Cepot juga baru pertama kali numpak Pangrango ya, aduh mantap lah pokoknya. Kita ini segera ya di perjalanan ya, wak-wak pokoknya ya. Yuk ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi Cepot mah tidur dari Parung Kuda ke Bogor Paledang ya. Sekarang dari Paledang mau bangun
mau lihat pemandangannya. Ini sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Paledang ya. Oke, selamat melaksanakan perjalanan. Selamat siang. Yo, dengarkan ada announcement ya. Yang akan mengantarkan kita tujuan akhir stasiun Sukabumi. Kereta api Pangrango akan berhenti di setiap stasiun. Di antaranya stasiun Batu Tulis, Maceh, Cidobo, Cicurug, Parung Kuda. Nah, cepot mah sampai Parung Kuda sama Kang Yasin dan Hisam ya. Sama ada Hisam. Dan mengakhiri perjalanan di stasiun Sukabumi. Oke. Iya, tuh udah ada pengumuman announcement dari kondektor ya. Kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan kami himbau pula untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jangan mencuci tangan, gunakan air mengalir dan sabun, dan jangan lupa memakai masker. Iya, cepat mana pakai masker bebas lah. Cepat mana nggak bakal kena corona. Selamat menikmati perjalanan Anda. Oke. Ya, selamat menikmati perjalanannya. Semoga diberikan keselamatan ya, Wak Lur ya. Oke, cepot akan istirahat lagi ya. Capek lagi puasa ya. Aduh, hei, dadah. Ya, tuh pemirsa ya. Mantap sekali pemandangan Bogor. Keretanya hujan-hujanan. Keretanya mau tiba-tiba. Sungai Cisadane. Tapi keretanya mau pakai ini, pakai kereta. Iya. Oke, pemirsa, saat ini saya bersama Hisam lagi berada di kereta api Pangrango ya, dan nyampe di stasiun Batu Tulis. Ternyata turun hujan, pemirsa ya, wah dulur ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, karena memang di trek antara Maseng, antara Batu Tulis, Ciomas dan Maseng itu lumayan ekstrim ya. Thank you.
Gimana, mantul gak mantul? Mantul. Mantul ya. Woi, dekat sa. Oh. Tuh. Tuh, Sam, tuh. Kali. Di sarane.
Halte Ciomas. Nah pemirsa, saat ini saya sedang menyampai di stasiun Maseng. Dari Maseng ke jalur Sukabumi ini kita berada di jalur yang salah ya, kalau dari arah Bogor. Nah, kenapa? Karena memang di jalur yang aslinya, jalur benar itu belum selesai di Cigombongnya gitu. Jadi kalau dari Sukabumi itu, dari Sukabumi sampai Maseng itu di jalur benar gitu kan. Nah dari Bogor ke Sukabumi berarti berada di jalur benar tadi, cuma dari Maseng berubah ke jalur salah gitu. Jadi perpindahannya di Maseng ternyata ya, setelah saya amati begitu. Dari Sukabumi, dari Cicurug itu berada di, kalau dari Cicurug ya ke Bogor itu kereta di jalur yang benar karena double track, tapi dari setelah Maseng dia pindah ke jalur salah. Nah baliknya dari Bogor ke Maseng itu di jalur benar, kemudian sekarang berada di jalur salah sampai nanti Cicurug. Kalau Cicurug ke sana satu trek Sukabumi ya pemirsa, gitu aja ya. Ini sekedar informasi ya, saya juga pertama kali naik Pangrango setelah libur 2 tahun lamanya gitu ya. Jadi langsung ada surprise terkini ya. Ternyata luar biasa ya, rangkaiannya juga di sini new image gitu ya. New image, wah mantap ya. Dan penumpang penuh sekali karena memang ini mau mendekati Lebaran. Oke. Okay. Ya pemirsa, di sini kita lagi turun hujan. Dan saya bersama Hisam masih ya. Nunggu dulu yang dari Sukabumi.